ya Bud, bisa makan bareng Kamai lagi. Asyik, telurnya mata safi, minumnya sampai kopi. Nih. Nasi goreng, met, air jeruk. Ya, nasi goreng, met, air jeruk, moy. Nasi goreng, met, air jeruk memang moy. Bukan moy, tapi leker. Eh, lagi pada ngomongin apaan sih? Pasti pada ngeledekin gue. Enggak, Pak Mai, lagi latihan bahasa Belanda. Siapa tahu anda dapat rezeki nongflok. Kan bisa berangkat ke Holland. Aduh, sejak kamu pulang dari Holland, ngomong campur aduk. Ya, sorry dong, pada maklum deh. Gua kan di Holland mesti ngomong campur Holland Spreken. Aduh, ini rumah. Baru sebentar ditinggal aja udah need underleg. Semuanya one underleg. Ampun, tuh bahasa. Eh, pokoknya, kalau udah makan semuanya kerja. Renehan ini rumah. Aduh, ngomong apaan lagi tuh? Beresin nih rumah. Oh, bilang gak dari tadi? I know. Oke. Sekarang kita beresin yang di dalam. Leo, Matt, Abud beresin yang di luar. Afsniden, itu pangkas rumput yang di depan. And guess Hilderen itu bus hot di atas Four Hall Ring. Belanda faya. Ngomong suruh ngecat aja susah amat. Pakai itu children itu bus hot. Tang-tang suruh dia makan keju. Satu dua hari dia makan tahu tempe. Dia jamin dia lupa lagi tuh bahasa company. Eh, ini mau kemana lagi, Leo? Anu, ek mau cari gunting for Afsniden. Ya, betul? Iya. Tapi, mana sih Abud? Jangan-jangan molor lagi. Tahu deh. Aduh, bener-bener deh tuh anak tuh. Abis ngecat tangga ditinggal gitu aja. Merusak pemandangan aja. Ah, gempa! Gempa! Aduh, Jeng Mei, pulang dari Holland rupanya melakukan pembersihan nih. Ya, pembersihan kecil-kecilan, Mbak, biar kelihatan lebih rapi. Wah, tapi kelihatannya dari luar sudah wah sekali loh. Oh ya? Ini bisa jadi bisnis loh. Bisnis apaan, Mbak? Begini ya. Jeng tinggal merobah saja perabotannya, ya. Kemudian Jeng masukkan ke majalah. Pasti rumah ini banyak yang nawar, Jeng. Soalnya rumahnya Bu Yayu baru aja masuk majalah. Ada teman saya, dia pegang rubrik rumah idaman di majalah wanita. Oh, terus banyak yang nawar dong rumahnya. Makin saya pertahankan tidak mau saya jual, mereka makin nekat dengan menawar harga yang tinggi. Sayang sekarang saya sudah tua, capek pindah-pindah rumah. Kalau tidak, saya bisa bikin bisnis jual beli rumah loh, Jeng. Tapi ganti perabotan itu kan repot, Mbak. Apalagi sekarang lagi kena efek uang ketat. Loh, Jeng. Sekarang ini beli perabotan tidak harus tunai, toh. Sekarang ini apa-apa bisa kredit. Oh. Eh, Ki, boleh juga ya. Sekalian bikin kejutan buat Leo. Ya nggak? Iya. Ini sih bukannya mengejutkan, Mai. Tapi mengagetkan. Mestinya kamu bilang dulu dong. Jangan main langsung belanja di luar perhitungan. Kita harus optimis dong jadi orang, Leo. Masa orang lain berani pinjam uang ke bank untuk buka usaha? Kamu bingung aku mau kredit perabotan aja? Kalau rumah ini udah masuk majalah, orang kan bakal antri beli rumah ini. Seperti rumahnya Bu Yayu. Ya tapi kalau bisnis, jangan dihitung manisnya aja. Tau nggak itu konglomerat yang gedenya bukan main. Taunya ambruk. Sambil nunggu penawaran tertinggi, aku mau buka usaha. Kita manfaatin tanah om yang di Ciputat. Tanahnya kan dianggurin aja, padahal luas banget. Terus, kamu mau gadein? Jangan, ogah, aku nggak mau cari perkara. Aku mau bikin peternakan ayam. Peternakan ayam? Temanku yang di Belanda, dia bisa keliling dunia hanya dari untung jualan telur ayam. Itu soal untung sih memang mudah, Mai. Tapi kita ini tahu apa soal ayam. Mas Leo bener, Ki. Kita kan nggak ngerti sedikit-sedikit aja tentang ayam. Iya, lu paling taunya soal cewek. Kalau ngomongin soal ayam, paling taunya ayam yang pakai lipstik. Permisi ya, Mama ya, Ki. Ya. Wah, serius banget.
siapa yang mau ternak ayam? Silahkan duduk, Pak. Terima kasih. Wah, udah kayak siaran langsung aja. Baru aja ngomong, udah kedengeran. Udah pasang parabola kali. Gak pakai pasang parabola. Kalian ngomongnya kedengeran sampai di jalanan. Aneh lagi, jadi kambing hitam. Emang lo kan yang suka teriak-teriak kayak kafila di gurun pasir. Udah deh, daripada aneh jadi bulan-bulanan terus, sekarang aneh mau permisi. Permisi Mas Dewo, Mbak Mai. Aneh mau nginep di rumah temen. Ya boleh. Mas Dewo, gimana pendapat Mas Dewo tentang peternakan ayam? Bagus. Prospeknya bagus sekali loh. Sekarang harga telur tinggi. Apalagi kalau mau deket-deket lebaran atau tahun baru. Wah, pokoknya... Sip ya. Tuh, kan apa ya saya bilang juga. Makanya saya setuju dengan mimpinya Mai. Pendapat Mas Dewo apa? Ya, cari tenaga yang berpengalaman dalam soal berternak. Itu berarti kita harus bayar lagi. Untungnya belum jelas. Kita sudah harus bayar gaji. Loh, kenapa harus bayar gaji? Kenapa tidak sistem kerja sama? Umpamanya yang punya modal dapat sekian persen. Yang bekerja dapat sekian persen. Dan yang punya tempat sekian persen. Nah, bagian kita lumayan gede. Soalnya kan tempat nggak usah bayar. Jadi bagian untuk sewa tempat bisa untuk kita. Oh, tapi di mana kita cari tenaga kerja yang berpengalaman tapi mau diajak kerjasama? Kita pasang aja iklan. Kenapa susah-susah? Emang begitunya bagusnya Bang Leo. Jadi Kiki nggak pusing ngurusin ayam. Kiki mau pulang ke Mami, mumpung kuliah lagi libur, ya. Kalau setuju, tulis deh iklannya. Nanti saya yang masukin ke koran. Dan kebetulan saya mau keluar. Gimana? Surat apaan, Leo? Tahu. Ini barusan saya ambil dari kotak surat depan. Sehubungan dengan iklan Anda dalam koran, bersama ini saya menyampaikan lamaran berikut pengalaman saya. Iklan di koran? Iklannya aja belum keluar, masa udah ada yang lamar? Saya mempunyai pengalaman yang cukup karena saya dilahirkan dalam lingkungan peternakan ayam. Wah, boleh dicoba juga tuh, Leo. Nah, apabila Anda menerima lamaran saya, bukalah pintu sekarang. Aneh kok. Wah, jangan-jangan kita dikerjain Abut. Abut ya, yang kan? Belum punya bini. Lagian, ini tulisannya lain kok. Karena saya dan istri saya sedang menunggu di depan pintu. Kok? Iya. Bagaimana lamaran kami bisa diterima? Dikirain serius. Kita serius kok. Situ serius, saya malah tiga rius. Kalau soal ayam, silakan tanya tentang apa saja. Ayo. Ayo, kita masuk dulu deh. Ya, silakan deh. Loh, ini beneran toh? Iya dong. Dari kemarin kami sudah mempertimbangkan tentang peternakan ayam. Oh. Mas Dewo kan cuti panjang. Kita lagi bingung mau ngapain. Akhirnya tadi pagi kita putuskan. Terus kapan ngeposin? Ya barusan ngeposin sendiri. Kapan mau mulai? Sekarang. Udah pada sarapan belum? Mana sempat. Abis nulis surat, terus masukin ke kotak pos. Pulang langsung pakaian. Baru kesini. Duh, waktu kalian ngeposin surat ini, belum pada pakaian dong? Belum. Emosi boleh saja, tapi ngomongnya jangan ngawur. Masa iya saya ngeposin surat sambil gondal gandul? Bisa aja. Mulai hari ini kita jadi peternak ayam. Garasi ini kita jadikan kandang sementara. Sayang, nanti kalau udah gede, bertelur yang banyak, ya? Gue gak pernah ngebayangin anak ayam rasanya kayak apa sendiri lu. Tau gak dia ngomong apa? Emangnya mereka ngomong apa? Udah ah, jangan bercanda. Kayaknya mereka lapar, kita kasih makan yuk. Ntar ya sayang, kita bisa ambil makanan dulu. Ntar mereka empet-empetan, kasihan kan. Ini buat apa? Meja makannya. Eh.
Ayo dong makan. Yuk, Yan. Untuk tahap pertama, kalau kandangnya udah jadi, kita beli lagi 2.500 ekor. Kenapa segitu banyak? Iya dong. Sekarang 1 kilo telur yang gede-gede isinya kan kira-kira 15. Kalau kita punya 3.000 ekor, sehari kan kita bisa dapat 200 kilo tuh. Dikali 2.000. Jadi sehari kita dapat 400.000. Iya, iya. Dikali setahun. Dikali 365. Kita dapat 146 juta. 146 juta. Terus kalau kita piara 30.000 ekor, kita bisa dapat setahunnya tambahin nol aja 1.460.000.000. Hampir 1,5 miliar. 10 tahun kita bisa jadi konglomerat. Kalau Mbak Mai sama Mas Leo jadi konglomerat, Ana jadi sekretarisnya ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menyantap makan siang, saya akan mengumumkan kegiatan ekspor telur kita dalam triwulan 1 ini. Di samping mengirimkan 200 ton telur ke Somalia, telah terjadi transaksi ekspor telur seperti berikut. 430 ribu ton telur diekspor ke Singapura. 2 juta ton diekspor ke Muangkai. 350 ribu ton ke Brunei, 240 ribu ton ke Filipina, 380 ribu ton ke Jepang, ditambah lagi dengan beberapa transaksi perdagangan, 400 ribu ton ke Eropa, antaranya ke Skandinavia 200 ribu ton, ke Belanda 346 ribu ton, ke Inggris 360 ribu ton, ke Spanyol 342 ribu ton, ke Italia 436 ribu 700 ton, belakangan disusul lagi dengan 230 ribu ton, dan bulan-bulan depan akan sudah ada lagi transaksi sebanyak 400 ribu juga. 400.000 ton. Sedang terjadi pula transaksi ke negara-negara Skandinavia, Hungaria, Bulgaria, dan bulan-bulan depan akan sudah ada transaksi sebanyak 400.000. Kenapa ketawa? Gua lagi ngelamun jadi konglomerat. Siapa bilang kita nggak bisa jadi konglomerat? Siapa dulu dong yang punya ide? Tetangga kita. Oke lah. Beri waktu saya untuk membuat kandangnya. Setelah itu, baru beli ayamnya. Tapi jangan buang-buang waktu dong, Mas. Kita udah pengen jadi konglomerat. Sekarang ini kita udah beli ayam 500 ekor. Aneh gak, Mas? Mulutnya aja mirip mulut aneh. Mbak Mai, pikiran aneh sekarang, aneh dulu cari ayam aja deh. Kamu dapat ayamnya dari mana tuh? Dari garasi. Garasinya gak kamu tutup? Astagfirullah, ada lupa Mbak Mai. Ngurus ayam 500 ekor sudah repot, bagaimana mau jadi konglomerat? Jual 8.
431. Ya, masih kurang dong. Coba itu kurangnya berapa? Kurang 69. Padahal kita udah cari kemana-mana. Lumayan capek. Aduh, kita mesti nyari sendiri lagi. Nyarinya kemana ya? Bayangin kalau kamu ikut rombongan 69 orang. Kamu kira-kira kemana? Ikut ke tembok Cina dong. Paya nih. Ayo kita cari, paling di sekitar sini-sini juga. Mas Dewa mau kemana sih? Ke dapur, lagi bikin minuman. Tiga lagi ya. Tiga lagi dapat. Berarti sisanya tinggal 66. Lumayan. Minumnya dong. Sebentar. Yang minum duluan gua doain perutnya kembung. Ada apa ini? Apa itu? Kamu habis ngapain? Kok anak-anak Aliman ada di sini? Mas Jawanya mana? Kamu ini nanya apa mau nembak? Yang mana yang mesti saya jawab duluan? Banyak. Oke, jawaban pertama, di sini lagi ada kesibukan. Jawaban kedua, yang di kotak ini namanya anak-anak ayam. Jawaban ketiga, kami capek ngumpulin anak-anak ayam ini. Jawaban keempat, Mas Dewo ada di dapur dengan Abut lagi bantuin bikin minuman. Ya tapi kenapa nih anak-anak ayam ada di sini? Lihat rumah, bukan kandang. Iya, tadinya aku taruh di garasi. Terus aku lupa tutup pintu. Ayamnya pada nyebar dari sini. Sekarang kembalikan lagi ke garasi, oke? Belum bisa, Pak. Karena 66 ekor lagi belum ditemukan. Mungkin jadi tawaran musuh, Pak. Kalau gitu kita cari lagi, yuk. Yuk, kita kembali. Leo, ini kan yang luar negeri masih belum bisa ngomong Jawa. Yayu itu membawa pengasuh Rufik tanah idaman, bukan rumah idaman. Ya tapi gara-gara anak ayam ini rumah ini gak jadi masuk majalah. Loh, jangan dimarahin. Ini kan modal bakal jadi konglomerat. Ya, emang gua pikir. Thank you.